Yo, hello guys, bertemu lagi dengan aku, Apin Mamim. Nah, di sini aku akan membuat rumah survival berukuran 2x2 yang simple ya guys ya. Nah, ini untuk bahan-bahannya. Oke, langsung saja ke pembuatannya. Nah, untuk pembuatan rumahnya simple banget ya guys ya. Kalian tinggal taruh trapdoor aja ya, ikutin aja kayak aku. Nah, taruh 2 blok. 2 blok lagi, tutup-tutup. Bagian belakangnya juga sama, 2 blok, 2 blok, tutup-tutup. Bagian samping kirinya juga sama, kanan. 2 blok, 2 blok, tutup-tutup. Nah, depannya juga sama ya. 2 blok, tutup-tutup. Nah, untuk bagian atapnya kalian tutup aja pakai spruce slab ya. Nah, ini seperti ini. Hancurin. Nah, jangan lupa kalian kasih pintu ya, supaya gak ada mob yang masuk. Nah, untuk bagian dalamnya ini simple banget ya. Kalian tinggal taruh bed, kasur, gali 2 blok, kasih furnace, crafting table, chest, dan torch ya guys ya. Nah, ini udah jadi ya guys ya. Wah, nice, so nice, good. Ini cocok banget untuk player Minecraft yang baru main Minecraft ya guys ya. Kalau kalian lagi main survival terus bingung mau buat rumah apa, nah ini cocok banget guys ya. Rumahnya, ini apa ya? Simple banget cuy. Untuk jadi tempat perlindungan ya. Ya udah guys, sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tunggu video aku selanjutnya. Dadah.